Hah? Ada yang nanya nih. Apaan? Aduh, kita tunggu testimoni Mbak Alfamart aja deh. Mbak Alfamart si Citra yang iya, dulu dimarah-marahin sama manajernya itu terus kerja iya, di HFF sekarang. Iya, Pak. Ya udah daripada penasaran tanya langsung aja sama Citra yuk. Oh, ayo, oke, ayo siap, kita tanya. Gimana sih? Aduh. Ini bagaimana sih? Hei, gua mau lewat ini, hei. Aduh, terlalu bersemangat gua mau nanya testimoninya si Citra nih. Pak, sini. Pak, tapi kan Mbak Citranya di Kelapa Gading. Mana dong, Pak? Mana ada Citra di Kelapa Gading? Citra di sini. Tuh, ruangan marketing situ. Ah, gimana kau ini? Citra! Citra mana Citra? Bukan, Pak. Nggak ada. Citra mana Citra? Ada di Wisma Iwi, Pak. Wisma Iwi apa Kelapa Gading? Iwi, Pak. Citra di Wisma Iwi? Iya. Oh, di cabang Wisma Iwi Kebon Jeruk ya? Video call si Citra. Cepet. Video call. Nah, video call. Nah, dulu. Ini kita lihat ya responnya karyawannya HFF. Wow, cepet, 2 detik doang angkat telepon. Wih, halo Citra. Citra, kamu di mana? Ini gue pegangin ya. Kamu di cabang Wisma Iwi ya penempatannya. Eh Citra, ini ada netizen kepo. Emang lu pada kepo-kepo nanyain testimoni-testimoni Mbak Alfamart. Citra, kamu gimana? Seneng gak kerja di High Five? Boleh gak kasih tahu? Boleh gak kasih tahu ke netizen kepo nih? Bulan lalu kamu gajian berapa dong? Aduh, berapa ya? Yang pastinya seperti yang berada 2 digit guys. Untuk penjualnya alhamdulillah lancar banget di bulan yang kemarin. Jadi Citra bulan lalu gajian 2 digit ya? Alhamdulillah tuh, kan aku udah janji kemarin. Pokoknya Citra nanti kerja di tempatku pasti gajinya lebih gede dari yang kemarin lah. Di tempat yang kemarin. Ya udah, sukses terus buat Citra ya. Saya mau jelasin ke netizen nih, kerjaan Citra apaan aja sih di High Five ya, aku mau jelasin ke mereka ya. Oke, dadah Citra, semangat. Nah jadi itu guys, Citra itu kerjanya di High Five itu jadi marketing guys. Marketing itu kerjanya di High Five itu membantu teman-teman yang mau urus legalitas usaha murah cuma 4 juta dari akta SK OSS NPWP ya, sampai buka rekening PT seluruh Indonesia harga sama. Prosesnya cuma 2 hari kerja dari tanda tangan minuta di hadapan notaris, udah pasti jadi semuanya guys ya. Nah, jadi ketika kamu nanti sudah transaksi pendirian PT di High Five, nanti kamu langsung akan dihubungin tim kita fast response semuanya, langsung dihubungin oleh tim admin support. Nih admin support nih. Tuh. Nah, serius banget. Kamu admin support, kamu ngerjainnya ngapain? Aku bikin SK sama collect data juga. Jadi kalau orang habis transaksi pendirian PT, langsung begitu ada order dari marketing langsung dihubungin ya, ditanya ya nama PT-nya apa, KBLI-nya apa gitu ya. Terus habis itu jadi SPK dikirim ke tim legal. Oke, mantap itu guys. Jadi proses PT di HFF itu sangat nyaman, cepat dan mudah. Kita bantu semua dari A sampai Z guys. Buat teman-teman yang lagi mau memulai bisnis, mau memulai usaha, mau ngurus legalitas usaha, percayakan sama HFF karena kamu nggak akan kebingungan karena kita asis dari A sampai Z, dari hulu ke hilir, dari pencocokan KBLI-nya ya, semuanya kita yang bantu. Tim kita nih, ini karyawan gue banyak banget. Hey, halo. Ya, yuk bikin PT sekarang di High Five cuma 4 juta. Ya, sukses buat kalian semua. Bye bye. Guys, itu dia penjelasan singkat pembuatan legalitas usaha yang udah dijelaskan dari Pak John LBF. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, kita langsung tanya-tanya karyawannya yuk. Halo Kak Lins. Halo Kak Ines. Bapak mohon waktunya sebentar dong. Ah, boleh. Silakan. Bapak, untuk proses alur dan legalitas usaha sendiri itu gimana aja sih Pak alurnya? Ayo, baik. Di sini mungkin Ali izin menjelaskan mengenai proses pembuatan legalitas di High Five itu seperti apa. Pertama itu masuk ke kami atau sebagai Ali sebagai tim marketing ini. Satu, Ali untuk mengelola seluruh prospek kepada klien-klien, di mana kita harus bisa engagement klien, terus memberi apa sih yang dibutuhkan dengan klien. Misalkan beliau itu ingin pendirian legalitas apa, di sini kita bisa bantu pendirian legalitas PT, CV, koperasi, firma, lalu juga PMA. Oh, jadi ada beberapa macam ya, Pak? Iya, banyak dong. Baik, Pak. Untuk persyaratannya sendiri, apa aja sih, Pak, yang harus dipersiapkan? Baik, untuk persyaratan dasarnya itu yang wajib disiapkan oleh klien kami ialah satu, KTP,
kedua NPWP, NPWP pribadi ya, kemudian kartu keluarga. Berarti gitu. Cuma tiga doang nih teman-teman. Iya, mudah kok, tiga doang. NPWP, KK, sama KTP ya Pak. Ah, betul, nah, betul. Untuk alurnya itu bagaimana Pak? Apakah dari, boleh dijelaskan nggak? Oh iya, siap. Jadi untuk alur prosesnya itu, pendirian PT itu saat si klien sudah oke menyetujui proses apa syarat-syaratnya juga sudah terkumpul oleh Ali, lalu beliau juga sudah bayar untuk pengajuan legalitasnya, Ali izin untuk sampaikan pembayaran tersebut pada tim finance kami. Invoice-nya. Iya, betul, untuk penerbitan invoice dari pengajuan klien kami. Setelah invoice tersebut terbit dari finance kami, nanti Ali akan izin submitkan atau follow up kembali kepada klien bahwa ini invoice-nya sudah ada ya Pak. Nah, setelah invoice-nya sudah terbit dan Ali kirimkan kembali pada klien, invoice-nya tersebut Ali izin untuk submitkan kembali untuk pengajuan legalitas usaha. Jadi seluruh prosesnya ini kami di dalam grup, nanti bersama dengan admin dan juga tim legal kami. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau proses, oh tiba-tiba nih gimana nih uang udah masuk, tiba-tiba kok gimana prosesnya, enggak. Jadi nanti juga klien bisa langsung memonitoring seluruh prosesnya di dalam grup tersebut. Oh baik Pak, berarti emang diarahin juga ya Pak, sekaligus ya, klien tuh bisa melihat untuk prosesnya tuh udah sampai tahap mana dan bisa tanya-tanya juga ya Pak. Iya benar, jadi kita juga bisa saling discuss kalau misalnya ada suatu hal di dalam grup tersebut, dan juga kebutuhan klien bisa langsung disampaikan dalam grup tersebut. Baik Bapak, berarti untuk next-nya itu dibantu sama kakak admin marketing ya Pak? Ya benar, untuk proses selanjutnya habis dari marketing dan sudah menjadi sebuah di dalam grup, nanti dibantu dengan tim admin kami. Baik Bapak, terima kasih Pak Ali untuk penjelasannya. Selamat you, kembali Kainas. Bekerja. Ya. Nah guys, setelah penjelasan dari tim marketing kami, selanjutnya untuk step by step-nya akan dibantu dijelaskan dengan tim admin support kami. Langsung aja kita tanya yuk. Halo Ibu Lulu. Ya, Ibu Lulu boleh dibantu jelaskan nggak untuk step selanjutnya setelah marketing closing itu seperti apa? Ya, jadi setelah marketing closing, nanti kan dari marketing itu akan dibuatkan sebuah grup dari di WA. Setelah itu kami akan menginfokan alur dari proses legalitas dari awal sampai selesai beserta dengan SOP-nya. Setelah itu akan ada collect data seperti KTP, KK, dan NPWP untuk susunan direkturnya, modal dasarnya, segala macam yang akan tercantumkan di akta. Setelah itu kita juga akan membantu menjawab setiap pertanyaan dari klien, dan kami akan tetap menjaga privasi daripada klien semua data-datanya. Setelah proses collect data dan input data selesai, akan dibantu diinfokan oleh tim legal mengenai proses selanjutnya tentang kode KBLI-nya, draft minutanya. Setelah itu akan dibantu oleh tim legal. Nah, setelah dari admin support, kita ke bagian tim legal. Yuk, untuk penjelasan lengkapnya langsung aja kita tanya kakak-kakak legal. Halo Mbak Cita. Halo. Mbak, kalau untuk alur dan prosedur dari tim legal sendiri tuh bagaimana sih Mbak sampai akhir? Jadi setelah kita dapat data dari tim admin, tim legal langsung memproses pendirian legalitas dari perusahaan klien. Mulai dari konfirmasi kembali data pengurus sampai mengkonfirmasi bidang usaha yang akan dijalankan. Nah setelah itu, setelah klien sudah setuju dengan semua pembicaraan dengan kami, kami langsung memproses ke notaris agar notaris menyiapkan draft minutanya agar klien nanti bisa langsung tanda tangan di hadapan notaris. Setelah klien sudah menandatangani minutanya di hadapan notaris, langsung diproses akta dan SK. Akta dan SK terbitnya 2 hari kerja, hanya 2 hari kerja saja. Setelah itu nanti langsung diproses NIB melalui sistem OSS RBA. Oke Mbak Cita, makasih. Jadi next kita ke bagian pengiriman. Langsung. Oke, langsung ke bagian pengiriman aja yuk. Nah ini kita udah di tempat bagian karyawan yang mengurus segala urusan dokumen. Langsung aja kita tanya yuk. Halo Mbak Tiara. Halo Kak Ine. Mbak, boleh dijelasin nggak untuk prosedur dari pengiriman dokumentasi itu seperti apa? Ya jadi untuk kita kirimin dokumen ke klien, itu step yang pertama adalah akta, SK, NIB, dan NPWP dari klien itu harus semuanya legalitas sudah terbit. Setelah legalitas terbit, lalu
lalu kami meminta alamat secara lengkap, yaitu kelurahan, kecamatan, nama, nomor, kabupaten, dan kode pos. Setelah alamat lengkap, lalu akan kami packing dulu. Nah, kalau dokumennya sudah selesai di packing, ditempelin resinya, nanti akan kami serahkan ke pihak ekspedisi. Dan resinya akan kita kirimkan ke grup. Setelah itu tinggal menunggu dokumen sampai dari pihak ekspedisi. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Nah, itu dia penjelasan dari proses pembuatan legalitas usaha. Ketika semua prosesnya sudah selesai, selanjutnya dapat dibantu pembukaan rekening. Nah, untuk pembukaan rekening sendiri, ini dapat dibantu dengan bank rekanan kami. Pokoknya, buat kalian yang ingin melakukan pembuatan legalitas usaha, tercepat, termurah, dan dijamin terpercaya, High Five solusinya. Untuk informasi lengkapnya, kalian bisa langsung hubungi call center yang ada di sini. Dah! Jangan ngatur Tuhan, kuasai.